Sebelum kamu lanjut nonton, pastiin kamu udah tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kita tetap terkoneksi. Happy watching guys and hope you enjoy this video. Assalamualaikum YouTube. Halo, hari ini kembali lagi sama aku Lela Rashid. Iya, hari ini kita akan bahas tentang Ome TV. Yap, seperti kalian tahu kalau memang sekarang ini lagi ramai banget yang namanya Ome TV dan ketemu para bule gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk download aplikasinya, coba main, dan ternyata teman-teman dapetnya itu orang Indonesia mulu, guys. Kini ini aku beberapa kali main langsung itu dapetnya orang Indonesia mulu. Terus aku bingung kan ya, gimana caranya biar dapet orang luar negeri juga kayak yang di YouTube-YouTube itu loh, gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk searching kan gimana caranya nih. Dan ternyata kalau misalkan kita main Ome TV secara langsung itu gak bisa guys ketemu bule kayak yang di YouTube-YouTube itu gitu. Jadi memang pas pertama main itu ada settingannya supaya kita bisa ketemu sama orang luar negeri atau bule. Nah, setelah aku searching, akhirnya aku menemukan beberapa solusi supaya kita pas main Ome TV itu ketemunya sama bule terus, guys. Setelah ini aku akan kasih tahu teman-teman gimana sih cara settingnya, Kak, supaya ketemu bule terus. Oke, yang pertama, kalian harus buka Ome TV-nya ke sini. Setelah itu ini kan ada pilihan country atau kota ya. Jadi teman-teman pilih di sini negara ya, negaranya ini. Negara mana yang pengen kalian temuin gitu. Misal kalian pengen ketemu yang ganteng-ganteng itu di Korea atau Kazakhstan, diklik aja. Setelah itu nanti dari Ome TV itu akan memfilter teman-teman yang pakai server Korea atau server negara manapun yang kalian pilih supaya ketemu sama kita. Nah, kayak gini contohnya, ini aku pakai server Korea. Bisa juga nanti teman-teman search server all countries, bebas ya. Oh iya teman-teman, kadang pas kita main Ome TV walaupun kita udah set negaranya, itu berkemungkinan untuk kita nemuin orang bukan dari negara yang kita setting. Maksudnya misalkan aku setnya itu di Korea ya, terus tiba-tiba aku dapet orang Thailand gitu. Itu sangat mungkin ya, karena kan ini yang main dari banyak negara nih, dan kita juga pakai yang gratisan dari Ome TV gitu, nggak ada pendukung lain yang bisa menguatkan apa ya, pokoknya menguatkan supaya kita dapat negara itu doang gitu. Kayak gini contohnya guys, ini kan kita bisa baca di bawah connection and establishnya ke Thailand gitu. Jadi kita nemunya, ternyata aku nemunya dari Thailand gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih spesifik lagi, aku ada nih cara yang kedua. Jadi kita harus main Ome TV-nya itu di jam-jam malam. Kayak misalkan nih, jam kita ini kan malam pada tidur ya orang Indonesia. Jadi berkemungkinan banget untuk ketemu sama orang luar negeri itu lebih banyak. Jam-jam di atas jam 12 lah ya gitu. Kalau teman-teman mainnya di sore hari atau di siang hari, itu sangat mungkin untuk ketemu sama yang deket-deket doang sih gitu. Atau pas dapat orang luar negeri juga yang random banget. Ya emang ini random sih, tapi kayak misalkan teman-teman pilih itu Korea, bisa mentalnya ke Thailand atau mentalnya ke Jepang gitu. Oke, setelah cara yang ini, kita juga bisa pakai cara yang kedua guys. Cara keduanya itu adalah teman-teman harus pakai aplikasi tambahan. Di sini aku pakai VPN dan namanya Turbo VPN ya guys. Kalau mau download langsung ke Play Store aja. Nah, kita buka VPN-nya dan klik portal itu untuk menghubungkan nih. Oh iya, aku pakai yang berbayar ya guys supaya koneksinya itu benar-benar stabil. Kalau teman-teman mau pakai yang gratis juga bisa, cuman hanya terbuka untuk 4 negara kalau nggak salah. Setelah kita buka VPN dan terhubung, akhirnya kita harus buka Ome TV lagi, pilih negara lagi. Nah, setelah itu kita bisa berselancar lagi di Ome TV, guys. Ini pas udah pakai VPN itu lebih mudah untuk dapat orang luar negeri sih, untuk dapat temen ngobrol orang luar negeri gitu. Ini aku salah satunya dapat yang dari Turki. Ini pas aku set
udah dari Turki sebenarnya ya, cuman tadi pas aku masukin di video itu pas yang di Thailand ya kalau nggak salah. Teman-teman bebas untuk improve bahasa Inggris gitu kalau ketemu sama orang luar negeri sih. Aku lebih gitu sih, bukan karena untuk gaya-gayaan atau apa ya, tapi lebih ke untuk improve bahasa Inggrisnya. Nah gitu, jadi dua cara untuk dapetin teman ngobrol di Ome TV orang luar negeri guys. Sampai di sini videonya, teman-teman kalau misalkan ada kesulitan boleh banget tanya di kolom komentar. Next mau dibikin video apa lagi? Komen di bawah. Dan jangan lupa nih, yang belum subscribe, buruan subscribe ya guys, supaya aku tambah semangat buat videonya. Lena Rashid pamit dulu and see you on my next video. Hey, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.